Baik, hari ini kita akan masuk kepada beberapa bab. Yang pertama kita masuk, kita dah selesai tipu daya iblis dalam orang awam, kepada perempuan dan kepada orang yang panjang angan-angan. Kita ambil bab bab 12 kita dah ambil, bab 13 kita dah ambil. Jadi kita nak pulang balik ke bab yang keempat pun kita dah ambil. Ya, kalau tuan-tuan ada kitab ni, ada? Tak ada? Ada? Ha, kalau gitu pergi ke bab al-awal, bab yang pertama. Fil amri biluzumi sunnah wal jamaah, iaitulah keperluan untuk kita mengambil sunnah dan berada dalam jamaah. Jamaah mana tu? Nanti kita tengoklah kejap lagi. Jamaah mana satu? Ahli sunnah wal jamaah. Semua orang berebut dengan title tu. Semua orang nak menisbahkan title itu kepada dirinya. Tapi sama ada benar atau tidak, wallahu ta'ala a'lam. Ya? Baik, kita tak pergi word by word kerana terlampau panjang. Kita akan pergi tengok beberapa hadis yang berkaitan terlebih dahulu. Al-amr biluzumi sunnah wal jama'ah. Ya? Baik, page yang pertama ni disebutkan, dia punya sanad semua dia bagi nampak ni. Ya? Haddathana akhbarana Hibatullah bin Muhammad, haddathana al-Hasan bin Ali At-Timi, haddathana Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, dan sampai habis daripada Umar Al-Khattab, dia berkata bahawa qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdiri bersama-sama dengan kami, lalu berkata man arada minkum bihbuhatil jannah falyalzimil jamaah fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal ithnaini ab'ad. Sesiapa yang inginkan haruman syurga, maknanya masuk syurgalah, hendaklah dia melazimkan dirinya dengan jamaah, kerana syaitan bersama orang yang berseorangan, dan orang berduaan itu syaitan akan lebih jauh. So jadi hadis sanad yang sahih, riwayat Imam Tirmizi dan Hakim, Albani juga menilainya sahih, demikian juga Ahmad Syakir. Tapi hadis ni, tapi dia tak ada cerita apa itu jamaah. Dia cerita begitu, dia bawakan hadis yang pelbagai dalam maksud yang sama, tapi lafaz sedikit berbeza. Yang keseluruhnya page yang kedua, yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama dengan jamaah. Wa syaitan ma'a man yukhalifil jamaah, dan syaitan bersama dengan orang yang bercanggah dengan jamaah. Kemudian seterusnya, wa man syadz fa idza syadza syadza fa idza syadza syadz minhum ikhtatafahu syaitan. Tangan Allah bersama jamaah. Sesiapa yang bersendiri, maka syaitan akan menculiknya, sebagaimana seekor kambing diculik oleh serigala ketika berseorangan daripada crowd. Ya? Kemudian Allah mana beritahu lagi? Hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Nabi kata inilah dia jalan-jalan, dan tidak ada kecuali satu saja jalan, yang kecuali semua jalan-jalan lain syaitan sentiasa menggoda manusia dan mengajak kepadanya. Kemudian Al-Nabi kata membaca wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul Inilah dia jalanku yang lurus, dan ikutilah ia, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Baik, kemudian kita lompat terus, banyak ni hadis ni. Okay, kita tengok sini hadis pula, hadis Nabi pula, ya. Ni menarik juga ni. Ibnu Mas'ud berkata, al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Ha, tu dia. Ya. Hadis riwayat Ad-Darimi, sanad yang sahih. Imam Ibnu Mas'ud berkata, bersederhana di dalam pengamalan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melaksanakan bid'ah. Bid'ah ni kita tak takrifkan lagi ni, kan? Sebab dia dalam bab yang selepas ini. Tapi kita tahu dulu, kita masuk dalam kepala dulu, bid'ah ni tak bagus, sunnah ni bagus. So apa benda kita belum define lagi. Kemudian seterusnya,
Ubay bin Ka'ab, daripada Ubay bin Ka'ab berkata, alaikum bisabili wassunnah, hendaklah kamu ikut jalan dan sunnah Nabi. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wassunnah dzakar ar-rahman fa fadat aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar wa inna iqtisadan fi sabilin wassunnah khairun min ijtihad fi ikhlaf. Iaitulah dia kata, hendaklah kamu ikut jalan lurus yang ditunjuk oleh para khulafa dan juga sunnah-sunnah para nabi dan salafus salih, maknanya sabil tu, kerana tidak ada seorang hamba yang berada di atas jalan sunnah dan sabil tadi ni dan mengingati Allah lalu air matanya bergenangan kerana takutkan Allah lalu dia disapu oleh api neraka. Pasti tidak akan disapu oleh api neraka, kerana sesungguhnya bersederhana dan dalam mengikuti sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam ikhlaf, dalam perkara yang khilaf dan juga tak pasti datang daripada Nabi ataupun tidak. Okey. Kemudian daripada Ibnu Abbas, an-nazru ila rajuli min ahli sunnah yad'u ila sunnah wa yanha 'anil bid'ah ibadatun. Ibnu Abbas berkata, melihat dan meneliti seseorang lelaki atau perempuan daripada ahli sunnah lebih baik daripada dan mengajak kepada sunnah dan melarang daripada bid'ah lebih baik ibadat. Dia adalah ibadat. Dengar betul tu eh? Ibnu Abbas berkata, an-nazru, an-nazru tu boleh ditafsirkan kepada lihat atau meneliti pendapat-pendapat dan kata-kata. Seorang lelaki daripada ahli sunnah dan juga mengajak kepada sunnah dan melarang daripada bid'ah, melihat dia orang ni adalah ibadah. Kemudian seterusnya, Abul Aliyah ni siapa dia? Abul Aliyah ni namanya Rafi' bin Mahran Al-Muqri'. Ya, dia ni siapa dia ni? Dia ni Imam Al-Hafiz Mufassir ulama Iraq. Ya. Dan dia sempat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sekejap, ya, dan dia Islam. Masa tu dia belum Islam. Dia hanya Islam pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, alaikum bil amril awal, hendaklah kamu semua mendapatkan kaedah hidup, cara sunnah yang disebutkan oleh orang-orang zaman awal. Amril awal, orang-orang zaman awal, salafus salih. Alladhi kanu alaihi qabla ayatafarraku, sebelum mereka mula berpecah. Bila umat Islam berpecah, masa tu pelbagai pendapat, pelbagai pendapat. Maknanya kamu hendaklah cari dan belajar pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh para sahabat lebih baik. Soalannya begitu, berbanding kamu memegang pendapat-pendapat ketika ulama Islam sudah berpecah-pecah. Ya. Dan kemudian Asim, so anak murid dia, Asim berkata, dia pun terus bawa maklumat itu pergi jumpa guru dia yang lain. Fahadathu bihil Hasan, aku pergi jumpa Al-Hasan Al-Basri. Ya. Sejak Hasan Al-Basri ke Hasan bin Ali, tak ada disebutkan dengan jelas. Qala, maka respon daripada Hasan, qad nasahaka wallahi wa sadaq, dia telah menasihatkan kamu dengan betul dan demi Allah dia telah bercakap dengan sangat jujur dan benar. Maknanya lebih baik kita pegang sunnah yang ditafsirkan dan dipahami oleh para sahabat. Itulah di sunnah yang paling tepat. Berkata pula seorang imam al-mujtahid yang bernama Al-Auza'i. Boleh nampak? Tuan-tuan boleh reti kan? Nampak? Bawah lagi. Al-Auza'i bawah lagi. Ya. Isbir nafsaka ala sunnah, sabarkanlah dirimu dalam melaksanakan sunnah. Waqif haitha waqafal qawm, dan bila mana kamu dah jumpa cara sunnah itu, kalau kaum tu berhenti kat mana, kamu berhenti jugalah. Kalau kaum itu tak mentafsirkan, menginterpretkan, menambah-nambah, kamu pun jangan menambah-nambah. Waqul bima qalu, dan kalau kaum itu lah salafus salih, ulama-ulama yang pada zaman sahabat itu contohnya, pegang sunnah kuat-kuat. Kalau mereka tidak kata, jangan kata. Kalau mereka kata, kamu kata. Waqufu amma kafu, dan kalau mereka berhenti, kamu berhenti kat mana mereka berhenti. Wasluk sabila salafika salih, dan carilah jalan salafi salih, kerana kamu insya-Allah kamu akan, fa innahu yas'uka ma yasma wasi'ahum, insya-Allah kamu akan diberi rezeki, dapat keluasan sebagaimana mereka mendapat ketenangan dan keluasan. Kemudian seterusnya, oh ni ada satu lagi maklumat yang sedikit luar biasa, iaitulah daripada Yusuf bin Qattan. Abdullah bin Urwah kata dia dengar Yusuf bin Musa Al-Qattan berkata, dia dengar daripada Imam Al-Auza'i. Imam Auza'i ni siapa? Dia imam besar mujtahid
hidup lebih kurang pada zaman Imam Syafi'i atau sebelumnya lagi, ya. Dia kata Imam Auza'i ni kata ra'itu rabbal izzati fil manam. Dia kata aku telah melihat Tuhanku di dalam tidurku. Ha, macam orang sibuk cerita mimpi Nabi, tak main cerita mimpi Nabi lah, cerita mimpi Tuhan terus. Ha, tu jangan main-main tuan-tuan. Mimpi Allah terus. Eh? Mimpi Tuhan dalam tidurku. Dan kemudian apa jadi? Kemudian faqala li. Kemudian Allah berkata kepadaku, ya Abdul Rahman. Hey, hamba kepada Allah ataupun Abdul Rahman. Antal ladzi ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Adakah kamu yang manusia, orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran? Maka aku berjawab kata-kata Allah dengan kataku, bi fadlika ya Rabb. Ya, dengan kurniaan dan rezeki yang diberi olehmu. Maka dan aku berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, amitni alal Islam, matikanlah aku di dalam Islam. Maka Allah menjawab, wa ala sunnah. Ya, teman-teman, Allah jawab, bukan Islam saja, pastikan Islam tu di atas sunnah. Atas sunnah tu maknanya ada, patutnya Islam tu sunnah tu masuk dah. Tapi bila ada disebut sunnah pula lepas tu, maka ia menambah stres kan keperluan belajar sunnah Nabi yang betul. Okay, so betul ke cerita ni? Diriwayatkan juga Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, aku telah mimpi Allah sebanyak 99 kali. Dan kalau aku mimpi sekali lagi, aku akan minta satu benda. Dan diriwayatkan dia mimpi sekali lagi 100 kali dia mimpi. Baik, para alim ulama membincang. Antaranya ulama yang kontroversi Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah berpendapat, dia kata harus seseorang untuk mimpi Allah, tapi apa yang dia nampak di dalam mimpinya bukanlah zat Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah Allah dalam bentuknya yang hakiki, tapi semuanya dalam macam Nabi pernah mimpi Allah selalu juga. Kan Nabi pernah kata apa? Ra'aitu nura, aku lihat cahaya. Nur anni arah, Nabi sebutlah hadis yang lain. Cahayalah yang aku lihat. Jadi benda-benda gitulah. Dan disebut oleh Ibn Taymiyah, tak boleh kita katakan yang kita nampak itu betul-betul zat Allah sebab laisa kamitlihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai mana-mana makhluk. Kerana once Allah menyerupai makhluk, terus Allah itu lemah. So mustahil Allah akan jadi lemah bila-bila waktu sekalipun. So jadi apa yang dinampak kata para ulama, kemudian dibincang oleh ulama yang digelar Wahabi yang bernama Ibn Baz. Ibn Baz berkata bahawa harus seseorang memimpi Allah, iaitulah dengan katanya sebenarnya dia boleh jadi dia mendengar suara ataupun dia mendengar arahan. Begitu sahaja. Dan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan dalam bentuknya yang hakiki. Dan Abdul Qadir Al-Jilani pernah diriwayatkan mimpi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Abdul Qadir Al-Jilani ini mimpi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia berada di atas satu laut gitu. Ya. Yang mana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan, ya, telah berkata kepadanya ana rabbuka wa qad wada'tu anka takalif, akulah Tuhanmu dan dengan ini secara rasminya aku mengecualikan kamu daripada seluruh amal ibadah. Takalif maknanya amal ibadah yang perlu kita buat. Solat tak payah dah lepas ni. Syekh Abdul Qadir Jilani mimpi, lalu dengan segeralah Syekh Abdul Qadir menjawab kepada suara itu, ikhsa ya adu Allah lasta bi rabbi. pergi caulah, pergi belalah, macitulah soalannya kan. Pergi bahasa kasar, pergi mapulah kan. Tu bahasa kasarnya kan, wahai musuh Allah, kerana engkau bukan Tuhan aku. Jadi para ahli ulama bincang, maknanya kalau mimpi Tuhan, mimpi Allah, kena hati-hati. Syaitan boleh saja mengkhayalkan dia itu seolah Tuhan, lalu memberi arahan-arahan yang mengarut. Contoh macam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kena ini, yang telah pun disebut dalam kitab-kitab, ya, maknanya ia bukan mimpi Allah yang sebenarnya. Ya, tapi kesimpulannya,
ulama-ulama besar macam Al-Auza'i ni boleh tak dia mimpi Tuhan? Boleh. Ya. Dan dalam mimpi itu jadi hujah tak? Tak. Mimpi tak boleh jadi hujah walaupun daripada alim ulama. Ya, sebab boleh saja seorang itu kita lihat dia alim tetapi pada pandangan Allah dia tidak alim. Sebagaimana dalam hadis yang sahih mengatakan ada orang ini dia qari, pembaca Quran, penghafaz Quran yang hebat. Bawa roh dia, orang semua anggap dia qari. Bawa roh dia ke langit, semua pun kena baling semula sebab dia nakkan pujian manusia. Ada orang dianggap alim, bawa naik, turun balik. Ada orang dianggap syahid, nak bawa naik, turun balik. So jadi manusia kita tak boleh nak decide dia ni betul-betul alim, dia ni betul-betul bukan alim saja, dia ni betul-betul soleh. Alim mungkin kita boleh tahu daripada bahasa bahasa dia, tapi soleh, soleh Allah saja tahu. Ya, yeah? Ikhlas Allah saja yang tahu. Kita boleh kata eh dia ikhlas, dia ceramah tak ambil apa-apa bayaran, ikhlas. Mana kamu tahu? Eh? Ada juga orang yang tak ambil bayaran sebab nak suruh orang cerita, tak ikhlas. Eh? Ada orang yang ambil bayaran dan dia ikhlas sebab dia ambil bayaran, kemudian dia ambil dia bagi kat orang yang memerlukan, kepada anak yatim, dia ada anak angkat yang dia dia bagi kat pusat tahfiz dia, dia bagi dekat ibu tunggal yang susah. Mana kamu tahu? Yo, yo, dia ambil, dia ambil upah ni ustaz ni, ustaz Sampul nama dia. Tak ikhlas ustaz ni. Mana kamu tahu Sampul tu dia nak guna untuk diri sendiri? Oh, kau tengoklah kereta dia. Lah kereta dia beli pakai duit dia yang lain. Eh? So jadi kita tak boleh nak menjadi Tuhan. Bagaimana Nabi pernah kata, "Inni lam unaqiba an qulubin nasyi wa ashqa butunahum." Aku tak diperintahkan untuk menggorek dalam hati manusia dan perut-perut mereka untuk tahu apakah tujuan dan niat mereka. Tak perlu. Ya? Ha, tapi ada setengah orang mewar-warkan niat mereka secara terbuka. Kan? Dalam Facebook dia beritahu. Ha, contohnya, ada sebahagian imam-imam yang besar pun termasuk dalam godaan ni. Kita akan baca nanti. Ha, saya tak nak sebutlah nama imam tu. Imam zaman silam lah, tahun 900 Hijrah punya imam ni. Kan? Dia berkata, akulah mujtahid, akulah yang paling alim sekali dekat dalam dunia ni. Pintu ijtihad belum tertutup. Akulah yang mujtahidnya. Kan? Oh, tapi sebenarnya mengikut tahqiq para alim ulama ke atas ulama yang bernama itu, dia taklah sebenarnya mujtahid, dia hanya mujammak saja, mujammak, mujammak, dan dia munakil, dia nakalkan kata-kata para ulama. Dia rajin membaca, dia nakal masuk semua dalam kitab dia, semua dinisbah pada nama dia, dia tambah sikit-sikit ni. Baik, so jadi kesimpulan dia habis situ. Baik, kemudian dikatakan lagi la yaqbal, Sufyan Al-Thawri pula kata la yaqbal qaul illa bi amal wa la yastaqim qaul wa amal illa bi niyyah. Tidak diterima percakapan kecuali beramal dengannya. Tak, dan tak boleh, tak betul perkaulan cakapan itu dan amal itu kecuali dengan niat yang betul. Dengan betul, eh? Percakapan kita ni takkan kira bagus kecuali kita amalkan. Dan amal dan percakapan kita dengan amal, kita dah beramal dah, tak betul kecuali niat tak betul. Kecuali niat betul, sorry. Dan takkan betulnya perbuatan, amal dan niat kita illa bimuafaqatis sunnah, kecuali bertepatan dengan sunnah. Oh, tu pentingnya sunnah. Yeah? Kemudian seterusnya, kita juga digalakkan menurut para ulama, ya Yusuf, Yusuf bin Asbat telah berkata bahawa Sufyan Al-Thawri berkata kepada dia, ya Yusuf, idza balagaka an rajul, kalau kamu dengar ada seorang lelaki dekat timur, dia ni adalah orang yang kuat dalam sunnah, fab'ath ilaihi bisalam, hendaklah kamu hantar lafaz assalamualaikum kat dia. Nah, maknanya ini apa? Digalakkan di kalangan ahli sunnah untuk berkenalan di antara satu sama lain di negara-negara lain. Oh, kat Brunei, cari siapa ahli sunnah kat Brunei. Ha, dekat Indonesia, berikan lafaz salam kat dia. Ha, jangan duk biar je. Dia datang pun biar tak mau jumpa, kan? Tak mau. Ya. Kemudian annahu sahibu sunnah fab'ath ilaihi. Wa idza balagaka, dan kalau kamu dah sampai maklumat dekat kamu dekat sebelah barat sana ada, hantar salam. Dan waqad qalla ahli sunnah, kerana telah pun semakin sedikitnya ulama dan ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Dan kemudian yang keseterusnya, berkatalah Hammad ibn Zaid, berkatalah Ayub, inni la akhbar bimautir rajul, aku dimaklumkan tentang kematian seorang ahli sunnah,
faka'anni afqadu ba'dha a'dha'i, dan aku terasa macam salah satu anggota aku terputus. Oh, dia punya rasa pedih dia tu sampai rasa macam putus tangan tu. Oh, dia punya ukhuwah tu tuan-tuan, fuh, mendalam, cukup mendalam ya. Baik, habis kat situ. Kemudian last kali daripada Junayd al-Baghdadi, seorang wali Allah yang digelar sebagai wali Allah. At-turuq kulluha masdudatun 'alal khalq. Jalan-jalan semuanya tertutup kepada hamba manusia ini. Illa man iftaqa athara rasul, kecuali siapa yang dapat cari lubang, lubang yang membawa kepada asar, kesan-kesan cara Rasulullah dan mengikuti sunnahnya. Wa lazima tariqatahu, dan mengikuti jalannya. Fa inna turuqal khairat kulluha maftuhatun alaih, bila dia ikut semua jalan kebaikan akan terbuka kepadanya. Habis. Ha, jadi habis kat situ, kita nak pergi tengok kepada yang seterusnya. Kita lompat, kita akan masuk bulan depan fi dhimmil bid'ah wal mubtadi'in. Bulan depan kita akan masuk dalam mencela bid'ah dan orang-orang ahli bid'ah. Apa erti dia dan sebagainya, bulan depan lah sebab panjang. Ya. Bulan ni kita pergi sambungan daripada ahli sunnah tadi. Orang kata ahli sunnah yang paling jelas sekali adalah ahli hadis. Sebab mereka lah yang menghafaz hadis. Oleh kerana itu kita nak pergi tengok dalam bab yang seterusnya ini, bagaimana orang yang belajar sunnah, yang belajar hadis Nabi, boleh ditipu dan dibelit oleh syaitan dan iblis. Baik, kita pergi lompat cari dekat bab 6. Bab 6. Zikr talbis iblis ala ashabil hadis. Dalam menyatakan belitan iblis kepada orang yang belajar hadis, yang pakar dalam bab hadis dan sunnah juga. Dia kata, ada orang yang, saya baca terjemahan tu lah, saya terjemah terus lah, saya tak baca terjemah, saya baca bahasa Arab. Tapi kalau saya baca bahasa Arab jadi lambat. Dia kata ada orang yang tenggelam umurnya dalam mendengar hadis. Itu min sima'il hadis, tak jumpa lagi. Cari ashabil hadis, bab 6. Ada orang yang umur dia habis dia mencari hadis. Dia buat apa? Dia pergi dengar hadis, ada ulama hadis datang, dia pergi, dia catat hadis, dan dia pergi mana jauh-jauh pun dia belanja, dan dia kumpulkan jalan-jalan hadis. Sebenarnya ini banyak berlaku pada zaman penulis ini. Sekitar 400, 500, 600 ulama masih lagi bersungguh-sungguh mengumpul hadis. Zaman kita ni tak bersungguh dah. Sebab apa? Sebab kita pakai Google. Bersungguh-sungguh meng-Google hadis. Ataupun buka mana-mana website hadis, senang saja, tak payah dah. Kitab-kitab semua ada dalam Mu'jam Mufhiras, ada, ada dalam CD semua ada, tak payah dah nak pergi sampai ke Baghdad nak ambil hadis. Kan? Tapi zaman dia ni orang bersungguh-sungguh. Zaman kita ni mungkin tak ada dah begitu, tapi ada yang macam mana? Bersungguh-sungguh mengambil sanad-sanad hadis. Sanad Bukhari ambil sanad ni, datang syekh ni pun nak salam juga, syekh ni pun nak salam juga, syekh ni pun nak salam juga. Walaupun jauh, walaupun sampai ke tempat macam-macam tempat lah, boleh kita masukkan dalam nasihat kita. Bukan hentam nasihat dalam oleh Ibnu Jauzi ini. Kemudian, dan dia ni pun buat apa? Ada sebahagiannya mencari wa talabal asanid al-aliyah wal mutun al-ghariibah. Dia mencari sanad-sanad yang dekat dengan Nabi. Sanad aliyah ni contohnya thulathi. Dia sipulan daripada sipulan daripada sipulan daripada Nabi. Dekat je. Kalau yang sanad jauh-jauh ni contohnya daripada sipulan, sipulan daripada sipulan, 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 sipulan. Ada 8 orang baru sampai Nabi. Ini tak overpower sangatlah. Yang power yang pendek. Daripada polan, daripada polan, daripada polan, daripada Nabi. Oh, itu power. Dia cari yang itu. Dia kejar yang itu je. Sebab itu tinggi nilainya. Dia habiskan. Dan kemudian dia cari matan-matan yang gharib, yang orang tak hafal, dia nak hafal. Ada ahli hadis dulu macam tu. Dan zaman sekarang ni pun ada juga. Ada yang cari cerita-cerita pelik. Bagi orang lain tak pernah dengar. Aku seorang dengar ni kan. So, jadi dia pun kumpulkan cerita-cerita ini menjadi satu tempat untuk dia buktikan dia alim. Dia ni. Contohnya kat sini dia kata, kumpulan ulama yang macam ni ada dua kumpulan. Yang pertama, yang dia hafaz tu dan dia kumpulkan semua ni memang ikhlas untuk dia tahu mana hadis sahih, mana yang tak bagus. Dan dia ni, orang macam ni patut diterima kasih kita pada dia, kata dia ni, kata Ibnu Jauzi. Tetapi ada talbis iblis dalam orang macam ni, iaitulah dia ni yushghiluhum bihadha amma huwa fardun ain min ma'rifati ma yajibu alaih. Dia sibuk sangat kumpul hadis, kumpul sanad, kumpul matan. Dia sendiri tak sempat belajar inti hadis yang dia kumpul. Dan dia pun terlupa nak belajar fardu ain. Dia punya solat pun tak betul lagi, tapi hadis punya banyak. Hadis yang dia belajar tentang solat penuh dia kumpul, tapi dia tak faham pun.
Contohnya minta maaf macam penghafaz Al-Quran lah. Sebahagian besar penghafaz Al-Quran menghafaz seluruh Al-Quran, tapi satu apa dalam Quran tu pun dia tak tahu. Kita tanya dia hukum ini dalam Quran dia sebut tak? Ui, tak ingat lah. Ada ayat dia tak? Ayat dia tahu. Apa erti dia? Oh, tak tahu. Ini dia talbis iblis yang pertama kepada penghafaz hadis dan pengumpul hadis dan ulama hadis. Dia kata Ibnu Jauzi, wal ijtihad fi ada'il lazim wa tafaqquh fi hadis. Maka mereka tak ada masa, sibuk sangat dengan kumpul-kumpul ni, tak ada masa mereka nak memahami erti hadis itu. Kemudian dia katakan dekat sini, contohnya orang-orang begini dia akan kata faqad qala faqad fa'ala hadha, ramai orang dah buat, Yahya bin Ma'in, Ibnu Madini, Bukhari, Muslim, semua mereka itu penduduk maklumat, mereka kumpul hadis dan mereka faham fiqahnya, ya. Dan kemudian kita nak kata lagi kat bawah ni, ada juga orang yang contoh dia dekat sini mengumpul sebanyak, dia mengumpul hadis selama dan mendengar hadis selama 50 tahun, wa yajma'ul kutub, dan dia mengumpul kitab, wala yadri ma fiha, dan dia tak tahu apa inti dia, sehingga kan wala waqa'at lahu hadithatun fi salatihi, kalau ada satu isu orang tanya tentang solat, laftaqara ila ba'di ahdathil mutafaqihah, maka dia tak boleh jawab, dia akan kena tanya ulama fiqah pula dia, walaupun dia ada hadis tu semua, ya. Fa in aflaha ahaduhum, dan kalau seorang berjaya ya melihat kepada hadis dia, maka mungkin dia tak tahu pula hadis ni dah mansuh ke tidak. Dia mengumpul je, hadis ni dah batal macam tadi lah, badanah tu 10 orang boleh buat. Dia tak tahu, dia hafal, dia tahu betul, tapi dia tak tahu hadis ni dah mansuh. Ya, contohnya dia beri contoh, ulama dia beri contoh jenis ni. Ini contoh dia agak menarik sikit tuan-tuan. Annahu sallallahu alaihi wasallam naha an yasqiya rajulu ma'ahu zar'a ghairi. Dengan betul hadis ni, literal dia macam mana tau? Rasulullah naha, larang, an yasqiya ar-rajul, seorang lelaki menyiram, yasqi siram, ma'ahu air dia, zar'a ghairi, dalam tanaman orang lain. Faham tak? Faham tak? So jadi hadis ni riwayat Abu Daud, Tirmizi, hadis yang hasan. Maka sebahagian ahli hadis dia tak tahu apa maksud dia, lalu mereka pun memberi fatwa kepada orang kawasan dia. Dia pun qad kunna idza faddala anna ma fi busbasatina sarahnahu ila jiranina wa nahnu nastaghfirullah. Faham maksud dia? Dia kata gini, ulama-ulama hadis ni bila dia baca hadis ni, tak boleh rupanya. Dia pun kata apa? Dia kata kami dulu, kami kadang-kadang kami ada air lebih sikit kat kami punya kebun. Bila kami tak ada air lebih, kami nak buat sedekah, kami bagi kat orang kebun sebelah. Oh, dengan sebut nampaknya kami tersalah, kami beristighfar kepada Allah atas kesalahan kami. Faham tak ni? So hadis ni literal dia bunyi macam itulah. Maknanya tak boleh seorang lelaki bagi air dia pada orang lain, pada kebun orang lain. Salah. Maka dia pun rasa salah, dia tak faham konteks. Maka berkatalah Ibnu Jauzi, fama fahimal qari wala sami wala sya'ru anna al murad wad'ul habal hubala minas sabaya. Sebenarnya hadis ni konteks dia apa? Konteks dia kalau ada perempuan kena cerai, kematian suami ataupun diceraikan hidup, ada waktu iddah. Waktu iddah kamu tak boleh kahwin dengan mereka, sebab kalau kamu kahwin dengan mereka, kamu bersetubuh dengan mereka, air mani kamu masuk ke isteri, bekas isteri tu punya rahim, itulah maknanya tempat tanaman orang lain. Maknanya mak tu, mak ummani, air mani, zar'a ghairi tu rahim perempuan yang diceraikan. Tapi ada sebahagian ahli hadis tak tahu. Kata Ibnu Jauzi, bukan saya duk terjemah je. Okey. Dan memberi faham. Contohnya Al-Khattabi. Al-Khattabi pun beri juga satu contoh yang pelik juga. Dia kata sebahagian di antara guru-guru kami meneriwayatkan daripada Nabi satu hadis yang berbunyi naha anil hilaq qabla salati yaumil jumaah. Nabi melarang khilaq. Apa maksud tu? Sebelum solat Jumaat. Ada ulama hadis, dia hafaz, dia gabungkan, dia tak tahu baris yang betul. Ini bukan orang Melayu, orang Arab tuan-tuan. Orang Arab. Dia baca macam mana? Naha anil khalqi qabla salah.
yaumil jumaah bi iskanil lam, dia kata, dengan mematikan baris lam. Maka sampailah berlaku ahli hadis ditanya oleh orang kawasan dia, lalu dia beritahu tak boleh bercukur sebelum solat Jumaat. Lalu tak bercukurlah satu kumpulan ni 40 tahun tak cukur rambut sebelum solat. Maka dikatakan innama huwal hilaq jam'u halqah, tapi bacaan betul dia sebenarnya baris bawah hilaq, iaitulah plural kepada khalqah, kumpulan. Maknanya para ulama kata maksud dia sebelum solat Jumaat kamu tak boleh buat kumpulan-kumpulan. Sebagai ulama kata majlis tazkirah sebelum solat Jumaat tu tak boleh buat. Tahu tak? Orang kita sepakat buat belaka. Kan? Orang sebelum solat Jumaat ada tazkirah Jumaat. Sebahagian ulama kata tak boleh buat sebab masuklah larangan hadis ni. Sebab apa? Sebab dia mengganggu orang nak zikir dan orang nak solat, dia mengganggu orang nak datang, kata sebahagian ulama. Bukan ulama Wahabi, bukan? Bukan Wahabi yang larang tu, bukan. Tapi sebahagian lain pula kata, kumpulan ni kumpulan apa? Kumpulan-kumpulan lain lah, kumpulan pergi makan ke, kumpulan duduk bersembang. Sebab ini akan tidak menyediakan jamaah untuk mendengar khutbah. Itu dia punya wajhul dalalah, dia punya illah, dia tak boleh buat kumpulan. Jadi kalau tuan-tuan nak buat usrah, jangan buat usrah sebelum solat Jumaat, tak boleh. Mana dekat-dekat tu, dah dekat, kena berhenti awal lah, pukul 12 kena berhenti lah patutnya. Tak boleh, sebab akan mengganggu orang nak pergi menunaikan solat Jumaat. Itu maksud dia, bukanlah bercukur. Itu nak tunjukkan tuan-tuan. Satu lagi contoh, ada satu seorang ulama namanya Ibnu Sa'id. Nampak? Ulama ni, orang kita ni tuan-tuan kena hati-hati. Orang saya tengok orang Melayu ni kelemahan kita, kita cukup pandang tinggi orang Arab. Orang Arab banyak kat UIA ni tuan-tuan. Mengarut-ngarut pun banyak juga. Nampak Arab sikit syaikh. Saya ingat di kuliah saya ni tuan-tuan ada seorang pensyarah ganti je. Arab lah. Dan dia dekat kuliah selalu mengajar selalu masalah. Kertas soalan dia saya tolong cek mesti problem. Problem saja. Tiba-tiba saya dapat satu poster dia berceramah di satu daerah di negara kita. Dia mendapat gelaran syaikh dengan pensyarah Universiti Islam Antarabangsa. Ayuh. Padahal penceramah ganti. Pensyarah ganti sekala je. Tapi pensyarah dengan serban Syria punya ulama. Orang kita semua pakat sponsor. Wey ni bagus ni ulama besar. Kena tipu pukul-pukul tuan-tuan. Senang saja kita tipu. Kena bungkus tipu semua. Saya tak tahulah apa nak jadi. So contohnya Ibnu Sa'id. Ibnu Sa'id ni disebutkan seorang ulama namanya Yahya bin Muhammad bin Sa'id bin Khatib. Seorang imam yang hafiz, maknanya beratus ribu hadis dihafal. Mujawad muhadis Iraq, ulama Iraq. Dan dia banyak travel pergi cari ilmu. Dan kemudian tiba-tiba dia ni sibuk sangat dengan hadis, dia tak pernah campur dengan ulama fiqah. Tak sempat. Lalu tiba-tiba datang seorang tanya kepada dia satu masalah. Iaitulah datang kepadanya seorang wanita tanya, ayuhai syaikh, wahai syaikh, ma taqul fi bi'rin saqatat fihi dajajatun famatat. Ditanyakan kepada syaikh ni, syaikh ulama hadis besar ni, kalau salam ni ada ni, sanad musafahah sanad ni ada, sampai Bukhari semua ada ni. Bukhari pun belum ada masa tu kot, tengok tarikh ni, belum ada masa tu. Ada belaka sanad ni. Perempuan tanya soalan, jatuh ayam di dalam telaga, apa hukumnya air telaga tu? Maka syekh tu pun menjawab, dia pun kata waihak, malang sungguh, dia kata, kaifa saqatat dajajatu ila bi, macam mana ayam tu boleh jatuh? Itu jawapan pertama ni. Dengan adab dia lagi, qalas lam takunil bi'r mughattah, perempuan tu kata sebab tak ada penutup lah syekh. Maka syekh pun jawab, ala ghatiha rati taha hatta rati taha hatta la yaqa fi syai, boleh tak engkau tutup supaya jangan jatuh lagi dah depan ni ayam. Lalu dia tak jawab, dia full stop situ je. Masalah ni dia hafal hadis banyak. So ada ulama yang pakar bab sanad-sanad hadis ni tapi fiqh dia tak boleh. So kena hati-hati tuan-tuan, bukan seluruh ulama yang kata sunnah itu dia faham fiqh, tak. Kalau dia power qasidah ke, dia power sanad ke, dia power dia PhD ada ke, dia ada profesor ke, kalau dia ada hadis dia tahu, jangan ambil hukum daripada dia.
berhukum semua karut kadang-kadang. Tak, saya bukan kata pada siapa-siapa, umum. Tak kiralah tuan-tuan yang tuan-tuan namakan apa sekalipun. Tuan-tuan kan namakan Syed ke, namakan Syekh ke, namakan Ali Imam ke, tak kiralah, kena hati-hati. Ya, macam ni lah jadi nanti. Maka Al-Abhari tolong jawab, ada ulama lain dekat situ. Dia berkata, ya hadihi, eh perempuan, kalau air tu, tuan-tuan tahu ke hukum dia? Maka dia kata, kalaulah air itu tukar, bertukar sebab ayam jatuh tu, maka najis. Kalau tak bertukar, tak najis, habis cerita. Ha, kalau mazhab Syafi'i, kedua kolah tak bertukar, tak bertukar, tak ada masalah. Eh? Dalam mazhab Syafi'i, kalau ada bertukar sikit pun tapi lebih dua kolah, tak najis juga. Mazhab Syafi'i, tapi Maliki, kalau tak bertukar, kalau kurang dua kolah pun tapi tak bertukar. Tuh, ini bukan jawapan dalam buku ni, jawapan saya. Eh, kalau air itu lebih dua kolah, kurang dua kolah, tapi tak bertukar sifat warna sebagainya, Maliki kata, tahir, suci. Ha, bolehlah dia tolong jawab, legalah ulama bernama Ibnu Sa'id ini. Ha, okay. Tuan-tuan pernah dengar, siapa yang belajar hadis pernah dengar nama Ibnu Syahin? Ibnu Syahin, oh hebat tuan-tuan, nasah mansuh dia tahu belaka. Dia ada kitab dia, Syaikhus Saduq, dia punya gelaran pun Saduq ni, Hafiz Alim. Dia ada kitab sampai 1,000 juzuk, 1,000 juzuk, tapi dia tak tahu apa-apa pasal fiqah. Ha, satu lagi contoh, tuan-tuan tahu Albani? Albani, Syekhul Albani, Nasiruddin Albani, pakar hadis, pakar. Tapi tentang fiqah, dia tidak berautoriti tuan-tuan. Dia tak berautoriti. Saya bagi contoh, tak berautoritinya dia tuan-tuan. Dia punya fatwa antaranya, wanita tak boleh pakai apa-apa perhiasan emas yang berbentuk. Ada pakai cincin? Ada pakai anting, gantai? Semua haram, kata Albani. Patutnya yang jumhur punya pendapat, yang haram lelaki. Lelaki tak boleh pakai emas yang dibentuk, cincin dibentuk, rantai dibentuk, jam tangan ke apa, semua tak boleh. Tapi Albani kata, tak, wanita pun tak boleh. Apa? Sebab ada dalil. Sebab dia hafal dalil. Dalil hadis mengatakan, dia kata, man ahabba an yuhallaq habibahu bi khalqatin min nar, fal barang siapa yang suka di kekasihnya dibentuk dengan bentuk daripada neraka, api neraka, maka pakailah bentuk yang daripada emas. So jadi apa-apa emas yang dibentuk, jadi dia kata emas yang dibentuk, oh hadis ni tak ada sebut laki perempuan, dua-dua kena, laki tak boleh pakai mah, perempuan tak boleh pakai mah. Ha, dia pakai hadis, dia muhadis, tapi dia bukan faqih. So jadi dia kata gitu. So kalau tuan-tuan yang penyokong kuat Albani, jangan marah saya. Saya ambil kumpulan Albani juga, Ibn Bas. Ada satu kumpulan tu, satu kumpulan. Ibn Bas kata pendapat Albani ni sebenarnya ada masalah sikit. Ibn Bas pun cakap. Ibn Bas kata pendapat ni masalah ni, sebab apa? Sebab sebenarnya hadis ni dia satu, dia ada nasih mansuhnya, dia ada hadis lain yang kena ni fiqah, dia ada cara dia. Maka Ibn Bas tak bersetuju dengan pendapat ni, tapi dia taklah menghentam Albani. Dia kata pendapat ni tak betul, tak tepat. So kita nak beritahu ulama hadis, kalau kita pegang semua bab-bab dengan bab-bab fiqah dengan dia, kacau bilau itu. Ulama hadis yang belajar hadis, kalau tuan-tuan pegang bab kenegaraan dengan dia, bab politik, hancur tuan-tuan. Dia bukan faham pun, dia mengapa hadis dia, ulum hadis dia tahu, fiqhul hadis belum tahu lagi tuan-tuan. So kena hati-hati. Kemudian sikit lagi, kita dah nak azan ni. Satu je lagi, sikit lagi ya. Baik, satu lagi sebelum azan ya. Contohnya penipuan syaitan ke atas orang-orang yang meriwayatkan hadis. Antaranya Qismu Thani, dia kata kat sini ada orang dia pergi jumpa tok guru dia. Dia pergi dengar hadis dekat satu tasik. Tasik itu dinamakan Riqah. Dia pergi kat suatu tasik dekat tepi sungai. Nama tasik itu dinamakan Riqah lah. Riqah, tempat tepi sungai itu. Maka dia pun dengar hadis. Lepas tu dia pun pergi jumpa orang. Dia kata, aku dengar hadis ni daripada sipulan di Riqah. Riqah ni boleh masuk dua masuk. Satu tepi sungai itu, satu lagi satu daerah yang jauh namanya Riqah. Maka bila dia beritahu dia ambil dekat Riqah, orang akan kata, hebatnya dia ni. Dia cari ilmu sampai ke Riqah tu, sampai ke
negara lain duk dapat ilmu hadis ni. Macam Ma' Wara'an Nahar. Dia kata aku dapat hadis ni di belakang sungai. Padahal di belakang sungai betul kat rumah dia, bukan Wara'an Nahar kat Baghdad tu. Tapi dia duk cerita, "Oi, aku dapat sanad ni dekat ni, Ma' Wara'an Nahar, dekat Waqah." Zaman sekarang ni pun ada juga macam-macam gitu. "Oh, aku dapat ni sanad ni dekat sana, aku dapat ulama, guru aku dekat sana, guru aku dekat sini." Padahal kadang-kadang jumpa kat Malaysia je. "Oh, aku telah pun berguru dengan Syekh Muhammad Mustafa Bora." "Oh, tu guru kamu?" "Oh, dapat sanad aku." "Oh, dapat sanad." "Oh, dia dekat Syria tu." "Oh, saya belajar bertalaki kat dia, berdepan face to face." Padahal masih dia datang kuis. Oh, tu contoh ni. Wallahualam, saya rasa itulah antara yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua. InsyaAllah kita akan sambung pada waktu akan datang. Wallahualam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.